Kamera kak. Berlanjut dan besok adalah agenda pemeriksaan pasar yang dituding kepada bang, kami. Itu apa yang kedua, luka? Katanya itu 352 ringan. Itu. Anak saya terjerat pasal 351. Anak saya luka lebam. Ini luka lebamnya banyak dan kadang serius juga. Jadi proses berlanjut. Luka. Kalau kami memaafkan, kami sudah memaafkan, tapi perkara ini kami sudah serahkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan besok adalah agenda pemeriksaan saksi. Pak, tapi dari pihak sebelah mengatakan damai dengan catatan mencabut surat kuasa dari Firdaus. Gimana tuh tentang tanggapan? Masalah cabut kuasa atau apa? Itu bukan urusan saya, itu urusan mereka. Saya hanya mendampingi anak saya di sini. Tadi ada pemeriksaan tambahan dari penyidik. Tapi sebenarnya tante yang minta dibilang meluruskan bahwa tante sendiri yang meminta dicabut laporan asalkan pengacaranya dicabut dari kuasanya. Benar enggak siapa? Tapi Rino tante kabarnya Reona juga pernah membalas. Iya udah ketemu Leon tadi, minta maaf. Ya tadi ada maaf-maaf tapi proses hukum tetap berlanjut seperti itu. Tapi enggak ada namanya yang boleh. Pencabutan kuasa hukum itu bohong tante. Tak tahu bohong atau enggak, pokoknya saya enggak ada pembicaraan dengan dia. Minowasrin. Yang ada pembicaraan hanya permohonan maaf dari keluarga pelaku tersangka. Okay. Rino. Bicara dengan pihak kuasa hukum itu saya enggak ada urusan mereka. Rino tadi sempat ketemu sama Leon. Leon. Gimana kak? Dia permohon maaf, kita maaf, itu aja kok. Rino. Tadi permohonan maaf dari pihak dari keluarga Leon. Tapi Rino sendiri sudah memaafkan kak? Masih takut nggak sih ketemu sama Leon? Masih takut. Ya saya sebagai manusia diajarkan untuk selalu memaafkan, mengampuni. Selalu berita. Tapi kita juga di sini harus menghargai proses hukum yang berlangsung. Ketika ingin mencabut laporan itu tidak asal-asalan, tidak langsung dicabut, harus menghargai. Apa yang dia sampaikan ke kamu tadi? Ada penyesalan nggak dari Leon sendiri? Reona, kabarnya kamu juga pas ketika kena kekerasan dari Leon itu kamu juga membalasnya ya? Tidak, jadi saya sempat lihat papanya Leon bilang saya menampar. Tidak, Leon jadi seperti ini. Gimana? Leon itu suka mengambil tangan saya terus ditamparin ke pantat. Apa yang merah dong? Apa emang laki-laki berani saya tampar gitu. Jadi bukan dia menampar. Jadi dari tangan dia sendiri. Iya, betul. Dari tangan dia. Jadi seolah dia yang melakukan yang kamu melakukan tapi itu tangannya dia gitu. Iya, tangannya. Itu sering dilakukan gitu sama dia. Iya. Setiap kali dia melakukan kekerasan dia selalu begitu. Karena dia merasa perbuatannya sendiri terus tangan saya dia terus ditambahin. Kak,
kalau untuk dari luka-luka kamu sendiri, apakah memang ada pukulan dari Leon sendiri yang secara langsung kamu atau bagaimana? Ya, saya tidak ditolong. Perasaan itu kan tidak harus langsung dengan drama. Mungkin boleh diperlihatkan luka-lukanya. Itu karena dipencet atau gimana? Nah, kalau untuk tarik-tarik secara paha, secara sosial, untuk yang biru-biru di paha dan sebagainya itu apa sih yang dilakukan Leon ke kamu sendiri? Kan banyak yang ditanya sih. Saya cari badan saya dulu diangkat, soalnya badan Leon kan perawakannya gede ya, jadi saya bisa terangkat badan itu mau sampai saya terbentuk ke bagian-bagian dalam mobil yang keras sehingga menyebabkan luka lumer di itu saya. Oke, ini sekalian terjelasin Mas Yudi menunjukkan kami sama sama-sama keras karakternya dengan perdamaian tante. Saat ini proses hukum berlanjut. Kalau ada perdamaian pasti akan dibuktikan dengan surat perdamaian. Jadi kita bicara harus dibuktikan dengan fakta dan bukti. Kalau berdamai ada surat perdamaian. Kalau nggak ada itu ya itu berarti hoax. Berarti nggak ada pencabutan ya? Dari keluarga Leon. Iya, tapi anak saya masih kumpul. Oke. Kan berarti ini berarti tidak ada perdamaian untuk